jadi juara ya. Yang belum punya anak, jangan gila. Terus semangat. Wow, gila kamera ini dekat banget ya. Hai, good morning from Surabaya. Sebelum kita berangkat, udah dulu ya. Nih, sebelum kita berangkat ngantar Loli untuk nyobain lapangan di Surabaya karena dia ada turnamen panahan, kita mau ke salon beauty Hatoto dulu ya. Abis itu gue belum makan lagi. Lu udah pada makan ya? Ini belum. Gue belum makan loh. Ada yang mau makan? Coba makan. Nih, tuh kemana-mana gue bawa Nikita Mirzani body lotion, bright and glow lotion. Belum lagi bawa Nikita Mirzani lip serum, skincare-nya juga gue bawa nih, bawa. La la la. Di Mas Bek tuh ya, lihat deh, posesif banget. Apa dia bilang? Tuh. Aku udah keburu syuting itu kemarin nggak berhenti kan, sekarang kalau take break break, kamu pakai masker dong. Oh, kan. Masker bengkoang maksudnya. Masker bengkoang. Cepetan udah siang nih. Jadi kalau kalian di salon Gatoto Surabaya mau beli produk aku, lagi treatment bisa langsung juga di sini. Gitu. Sarapan, oi gue lapar, oi makan dulu supaya asam lambung tidak naik ke permukaan. Mana anak lagi? Suruh sini langsung makan, udah makan belum? Cuminya gede, cuy. Jemit, lu sebenernya? Enggak. Mama makan. Makan semua, Mas makan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita udah sampai di lapangan. Waktunya kita turun.
Kenalin ini Oma. Oh iya, ini Omanya. Hai Kalita, no kakak Ika. Gimana nih? Latihannya di sana. Topinya. Itu. Udah tak siapin. Itu. Halo Dek. Sama siapa? Sama ini. Oh, sehat, ikut. Sehat. Mau latihan gak nanti? Iya. Latihan di sono, belakang. Nanti di belakang sana. Bisa tang. Ya nyoba-nyoba lah. Besok kan mainnya? Main ya? Ini, iya, ini rame banget. Iya, emang rame. Siapin nanti ya. Siapin mental. Siapin fisiknya ya, seharian ini. Seharian lo yuk. Kalau masuk terus. Coach Robby udah? Udah? Pasti masuk. Terus gimana? Alhamdulillah kalah. Kurang. Kok kalah sih? Kalah. Iko kalah, kenapa? Karena pengen ngopi. Pengen ngopi. Kalau menang terus gak bisa ngopi. Terus gak bisa ngopi. Nah, ini pelatih aku, namanya Coach Robby. Coach Robby? Hmm. Ya, nama saya Robby, coachnya Loli. Dia ngasuhin kompon nih, kompon nih. Nah, tadi kan nanya, no. Oh, ini kompon namanya. Sini, siapa? Kenalin dong. Syafaat Yomul Giamah. Syafaat, syafaat. Ini? Mas Bek. Mas Bek. Kalau ini atlet Jatim. Nah, ini atlet Jatim. Terus itu lapangannya. Ini sama nih atlet Jatim. Nanti enggak disut lagi. Ini nanti kalau dapat medali kayak gini nih. Oh iya. Oh, ini nih. Ini siapa punya siapa? Oh, menang dia. Itu jelas. Ih, Coach Robby kok enggak menang? Belum. Ini masih lanjut. Nanti masih lanjut. Nanti pasti menang. Oh gitu. Mana gue curiin? Mana si Mas Harbi? Di sana semua. Sana semua, masih main. Di record, itu kamu lihat tuh, sana gak apa-apa. Di sana semua. Sini lah temanin. Mbak Sinta, si Rani, Mas itu. Ini rame banget tuh, lihat deh. Rame-rame. Ini rame banget. Masih ngejar ngebut jeblem. Woi guys, semangat guys. Apa ini? Bang Ahong mana? Ngeruin sama Mas Adrianto lagi nyambut. Ini yang nembak recurve, recurve tuh kayak gini nih. Bu. Dik, udah. Ini pas Selasa, hari Selasa. Oh, gitu. Bukan bisa main. Mainnya kan enggak. Masa? Udah. Itu ngebuk gimana? Ini dapat medali. Makanya kau besok yang bener biar benar. Minimal besok bawa pulang medali. Lihat medali minimal. Sekarang waktunya kita latihan, karena latihannya bukan di sini, ternyata ini buat lomba. As you can see, ini baik banget ya, aku malu. Jadi kita ke belakang. Kita udah sampai di lapangan. Di lapangan panahnya. Ini yang latihannya. Oh ini. This one. Sini ditaruh di sana. Naikin. Guys.
ini Loli besok akan melaksanakan pertandingan di event Fly Archery Open Internasional. Untuk pertandingannya besok pukul 07.00. Nah sekarang Loli sedang melaksanakan latihan, jadi biar menyesuaikan tempat juga, ini kebetulan tempat pertandingan nggak jauh dari tempat latihan, jadi biar nanti pertandingan pada saat besok pertandingan lebih maksimal skornya. Harapan kita sih Loli bisa juara, jadi juara besok. Udah selesai. Nah kata ya Coach Robby, kalau hari ini maksimum, nanti pas lombanya nggak maksimum. Ya kan? Oke. Oke. Jadi cukup mengenali medan aja sama memperingat teknik yang sudah diajarkan sebelumnya di Cilandak. Iya. Tapi itu udah bagus kan? Udah bagus. Tadi yang pertama sama yang keduanya itu jelek karena mungkin... Masih penyesuaian. Iya. Masih udah bagus. Oke. Ya, mudah-mudahan maksimal bisa. Amin.